Allez, hop. Allez. Aïe. Voilà, t'as vu? T'es d'accord. Camus qui l'a voit d'eau. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Halo, selamat datang di channelnya Yuli dan Koko. Kembali lagi bersama saya di jalan-jalan. Nah, bukan jalan-jalan sih, ini kita saya mau ajak kalian ikut pergi ke Decathlon. Ini pulang kerja jam 8 malam, saya langsung nuker sesuatu yang saya beli yang menurut Alexandra kekecilan buat ponakan saya. Jadi saya tuker, katanya lebih baik kegedean daripada kekecilan. Dia lihat foto ponakan saya, dia bilang, wah ini mah kecil tahu, katanya dia. Kemarin sebelum Alexandra berangkat ke kapal ya, oh ya, hari Alexandra hari ini pergi ke berlibur ya, 10 hari di kapal pesiar. Jadi nanti begitu pulang, dia gak akan ketemu saya selama sebulan, 3 minggu deh, 3 minggu setengah lah. So hari ini vlognya saya bawa ke kalian karena udah gak akan masak-masak lagi ya. Jadi saya akan masak besok, karena hari Minggu kita masih punya satu weekend lagi bersama, gak ada yang datang kayaknya sih, gak tahu ada yang datang apa enggak. Aduh, capek masak mulu. Yang jelas saya mau beberes rumah, mau benahin koper, karena koper masih ada problem. Ternyata overweight, kata si Koko. Kok gak mau ya, overweight ya, dia bilang gitu. Soalnya bayar di airport. Udah, yang satu 21,9, yang satu 20 something. Jadi saya harus bongkar lagi itu koper, like always, seperti biasa kalau mau pulang kampung tuh saya gitu ya. Kelebihan, nanti saya teh belanja lagi, asupkan deh, keluarkan deh orang. Oke, jadi stay tune terus di live-nya Yuli Barer. Kalau nggak salah, biasa saya live itu hari Sabtu. Dan insya Allah saya live-nya mungkin hari Sabtu depan. Sabtu ini nggak tahu saya bisa live apa enggak ya. Aduh, merah. Pokoknya kita lihat aja. Jadi tongkrongin terus Yuli Moren channel besok jam 3 sore atau jam 2 sore. Tergantung ya, besok pagi kalau nggak hujan saya mau ngopi aja di luar. Live-nya di luar. Oke? Okay? Yuk, cus, ikutin terus. Ini maaf ya kalau saya pakai ditempel di parbris. Itu gagangnya kelihatan di video. Jadi saya nggak tahu gimana cara masang yang benarnya kalau di mobil. Ini masih baru saya beli beberapa minggu yang lalu ya, ini tripod. Bukan tripod sih, apa sih, support. Kok mobil lewat situ sih? Ngaco itu mobil. Saya harus lurus, saya nggak boleh belok karena saya mau ke Decathlon. Kok nggak ada yang bisa saya besok, saya belok sini aja. Karena kalau mati guys, sekali saya masuk di gigi dua. Mobil ini nggak bisa jalan di gigi dua, harus di gigi satu kalau bisa ngerem. Lihat langitnya cerah, tadi seharian gelap banget. Yuk, sambung lagi nanti di Decathlon. Nah, kita sudah sampai di parkir Decathlon ya. Ini maaf, pengambilan gambarnya agak sedikit kacau balau. Saya masang nyasal, jadi itu orang mau kemana? Saya mau parkir di kunci mobil saya, katanya baterainya habis padahal baru diganti. Sedang jelas. Oke, yuk kita masuk dulu. Ini dia yang saya cari.
baju renang untuk anak-anak ya, panjang. Cuman tangannya pendek. Aku nyari yang panjang. Jadi kalau lihat dulu deh. Ini udah dapat baju renangnya buat anak-anak saya. Sekarang kita mau bayar ngantri ya tuh. Halo. Tuh, giliran sore langitnya biru. Sudah selesai ya, tadi bingung. Begitu barangnya ditaruh, tahu-tahu udah total aja. Gue bilang itu punya siapa? Katanya punya saya. Totalnya 34.500.000. Buset dah. Mahal amat ya. Udah. Gak usah belanja-belanja lagi. Duitnya ente nanti. Gak bisa makan lagi. Aligo. Aduh, ada mobil polisi parkir di pinggiran saya. Mobil saya dekil banget ya. Ya Allah, ini mobil polisinya Katalunya. Nah, sekarang kita bersihin dulu mobil. Kita mandikan dulu karena kotor sekali ya. Duh, ini miring-miring lagi ini sih. Lihat mobilnya, the kill of the kumal. Ada nggak gosokannya? Oh ada, pakai gosokan. Saya masukin dulu 2 euro pertama, digosok-gosok. Kecil banget buset tuh. Tapi saya nggak bisa milim ini ya, saya nggak buat tripod guys. Oke, cus. Kita mandiin dulu si cantik ini. Sudah selesai mandinya. Tuh. Basah ya. Jadi saya nggak sempat ngeringin. Saya mau isi bensin buat ke airport. Saya nggak sempat bersihin dalamnya karena udah 9:30. Besok lagi lah. Aleh, lapar. Kita isi bensin dulu, oke? Di sebelah sana isi bensinnya. Oh, belum diturunin. Salah. Yang belakang belum saya turunin, lupa. Iya. Ini belum saya turunin. Ya berisik lah. Ya, isi bensin kosong di sebelah sana. Jalannya kemana ya? Muter balik lagi. Kita isi bensin dulu di sini. Isi bensin sudah, sekarang kita isi bensin yang lain ya. Isi perut. Paling ini saya kesini nih. Anak koko nggak suka ya beli fast food. Saya McDonald aja jarang. Harus pesan lewat ini. Bahasa Prancis. Burger Amporte. Apa ini? No? Beli apa ya? Kalau saya mah kepengen burger Nouveauté. Wow, Spiderman. Apa ini? Burger merah. Saya nggak mau minum. Ini aja. Tapi toko apa ya? Sekarang kita nunggu Two thousand years later. Voilà, sudah sampai. Makannya gini ya. Malam ini ya nggak ada waktu untuk masak. Enak banget sausnya. Aduh. Ini untuk saya. Ini kentang. Oh, onion. Lapar pisan ayah. Ini apa? Kayak anak kecil. Pokoknya saya beliin nugget. Ntar ngomel-ngomel.
Lihat aja ngomel-ngomel. Emangnya gue aneh dulu ayamnya cukup. Nah, aku makan 3. Ini apa? Oh, nugget lagi. Oh, salah pencet tadi. Ter, salah pencet guys. Oke. Okay. Jadi saya mah onion ya, onion. Burger. Burgernya segede alaihim gambarin. Kok gak suka burger? Wih, makannya kayak gini. Pertama kali saya datang ke situ beli ya. Terakhir beli itu waktu liburan ke sini sama Ishak. Waktu Ishak masih kecil. Oke, saya makan dulu. Nanti videonya disambung lagi dengan betulin koper ya. Karena packingan saya keberatan. Jadi mau dikeluar-keluarin lagi. Jadi gak tahu apa yang mau dikeluarin. Gak tahu, bingung. Kalau mau pulang kampung tuh begitu selalu karena berapapun kiloan yang kita punya, saya selalu gitu. Mau 30 kilo, 25, 20 paling sedikit sih 20 sekarang. Sama dulu juga pernah 20 waktu pakai katai. Nah sekarang dapat dulu-dulu 30 kilo. 30 kilo aja masih aja kurang. Kayaknya masih aja ada yang kurang. Over lagi. Sampai akhirnya beli akhirnya 40 kilo. Pernah tuh tahun 2015. Saya ngomel-ngomel. Akhirnya beli lagi 5 kilo. Oke, makan dulu karena nggak masak gitu ya. Makannya ini ya. Ini apa aja? Entah apa ini yang. Tadi saya di Burger King batuk-batuk. Ini sugesti apa namanya? Perasaan saya aja kali ya. Lihat orang batuk saya jadi ikutan batuk. Dorito. Gede banget. Wah. Weh. Gede banget ini. Coba kok mau enggak? Dia burgernya gede banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buset. Gak lama gak makan burger. Beda burger fast food sama burger restoran. Gak tau nih, kok mau nyoba gak? Dagingnya double. Enak banget. Tapi takutnya si Koko kalau makan ini kita mencret. Malam ini gak masak. Libur masak. Coca-Cola ini sama. Dipakai ganjel. Coca-Cola ini dipakai ganjel kamera. Pretzel sambal. Mana dia? Koko kepedesan ya. Pedes ya kok ayamnya ya. Pedes. Libur mungkin. Ya jangan dimakan pedes. Makan itu aja tuh, nugget. Untung aku sisihin itu daging burgernya. Ada 3 kan, ada 2. Yang atas, yang ketiga ayam. Aku keluarin. Kasihan. Gak dimasakin apa-apa. Ya Allah, tolong. Istri soleha ini. Istri soleha. Saya mau betulin itu, apa namanya? Koper dulu ya guys. Jadi guys, koper saya itu sudah full. Jadi saya keluarin sebagian yang berat-berat. Karena saya selip-selipin baju kayak jaket gitu kan. Jaket saya yang lama saya bawa buat dipakai di sana buat anak-anak. Tapi ini dikeluarin tapi saya beli lagi yang lain sama juga bohong. Ini jadi total bawaan coklatnya cuma segini ya. Ini gak banyak ya. Tapi ya, mungkin ada 1-2 kilo kali. Ini nanti saya timbang lagi. Tapi ini saya belum ada kepastian. Mereka mau apa enggak ponakan saya. Soalnya kalau gak mau. Mau saya kembaliin aja daripada gak dipakai di sana. Ini baju renang. Dan ini ya. Baju untuk bocil saya beli tukar lagi kata Alexandra katanya mendingan kegedean tukar lagi satu yang
yang apa namanya, yang ukuran satu size di atas katanya gitu. Nah, ini saya keluarin tapi saya masukin lagi. Liar. Ah, takut pecah. Kalau gini enggak kali ya. Bingung. Jadi ujung-ujungnya saya enggak bawa banyak apa oleh-oleh ya. 20 kilo dapat apa sih? Ini titipan juga. Jadi pulang kali ini wassalam ya oleh-oleh. Cuman buat bocil doang. Jadi ini nanti sepatu kalau misalnya ini udah 20 kilo saya enggak bisa masukin apa-apa lagi. Sepatu saya pakai. Sepatu ponakan saya pakai. Hop, mat nongko. Sang susur. Si yang kor laplas. Si yang kor laplas, je met susur dedans. Allez, dernier modification. Saya keluarin banyak celana saya bawah. Jadi saya enggak bawa salin banyak ya. Kehela itu jangan ditutup. Allez, hop. Ditidurin aja. Allez. Hey. Voilà, t'as vu? Tidak gor. Kamu tidak bodoh kamu? Tidak. Oh, tidak ya, saya tahu tidak. Mais arrête, tu te mets devant. Ça va, ça va, 18 kilos. Mais non, je peux encore mettre. 18, mais non, mais ça va, je veux dire que c'est 18 kilos. Ah, ok, merci. Ça va. 18 combien? Attends. 18, 15. Ok, j'ai déjà mis ça, moi, je peux mettre tes baskets. Baskets, oui. C'est pas tout mis ça, ma soupe. Tu vois, c'est bien d'avoir retiré. Tu vois, tu retires pas grand-chose, en fait. Ouais, bah, c'est tout yang berat. Tu retires des trucs... Si, jaket, jaket jean, ça, yang jean berat. Ya udah, saya tenteng aja lah. Saya pura-pura taruh di ini. Soalnya itu jaket bekas ya. Jaket saya waktu masih langsing. Le reste, je laisse pas. Si. Jadi ini bisa masuk. Si. Soalnya ini buat anak-anak sekolah. Daripada saya pakai, kata... Tu touches plus après ça, tu touches plus, parce que moi, il faut que je mette quelques petits trucs quand même. Le tien, je l'ai pas ouvert. Allez, 20 kilos, il voulait la mienne. Oui. Jangan-jangan ponakan gua. Waduh. Jangan-jangan kekecilan nih bocil. Ini mah ukuran gue. Ya Allah. Tapi gede banget sih ini. Ya Allah, masa sih ponakan gua kakinya panjang banget. Katanya nomor 39, Wak. Katanya, ya Allah. Tapi ini emang keren buat sekolah nih. Diskon 50% ini ya. Jadi gak... Kalau biaya cukai nanti ngapa-ngapain, bilang itu ambil aja. Masa iya tega sepatu buat anak-anak nanti mau diresein di. Kalau bawa Balenciaga, iya ini mah bukan Balenciaga. Ini mah sepatu biasa. Ya, aman. Ini bisa masuk. Aman sentosa. Tinggal lihat kopernya Koko. Aduh, udahlah, gak usah diutak-atik lagi, gak usah dimasukin, keluarin lagi, it's okay, sudah pas. Oke, okay. Alhamdulillah, beres, puh, gak usah ditambahin, gak usah dikurangin lagi, bismillah, semoga sampai, selamat sampai tujuan. Yang penting, tapi saya kepengen masukin Nutella, tapi Koko nggak boleh. Katanya, nanti penuh. Tapi kalau masih ada, misalnya 500 gram, saya mau masukin Nutella ke sini. Buat si bocil. Mana tadi timbangan? Ah, ya Allah. Ini, kayak begini tuh, riwa ya kalau mau pulang kampung itu. Saya kalau tiap mau pulang ke Indonesia, pengen semuanya dibawa, pengen semuanya saya kasih kado, pengen kebagian semua kado, tapi mau masih bisa masuk Nutella. Gusti 18,5 weh, masih bisa masuk Nutella weh.
Yeah. Koper masih baru, disable ya. Final ya. Ini sudah nanti nggak diutak-atik lagi. Kalaupun mau diutak-atik, cuman dioper ke sini, baru ini masukin misalnya gimbal atau apa, takutnya ditimbang. Kok jadi 7,7? Tadi 7 kilo, sekarang kok jadi 7,7? Ini ngibul nih. Bohong nih, bohongin gue nih. Wah, enggak benar ini. Oh, 7,7 benar. Tadi sama yang si Koko nih. Voilà, sampai di sini dulu videonya. Kembali lagi besok, sampai ketemu di video berikutnya. Stay healthy, stay happy. Wassalamualaikum. Lihat nih yang dikeluarin banyak banget. Dah, oleh-oleh yang gak kebagian mah beli aja di sana ya, beli sembako kayak apa kayak.